terus ke penentuan sepakan penalti dengan tidak ada masa tambahan yang diberikan kepada pertandingan ini. Memandangkan jadual yang begitu padat, apa-apa pun ketika ini kita mengharapkan kepada Dion Cools selaku penendang pertama pasukan negara. Shian Azmi pernah menyelamatkan sepakan penalti daripada pasukan Palestin dalam satu perlawanan persahabatan di Stadium Darul Makmur Kuantan pada usia 18 tahun ketika itu. Dan kini dia menjadi harapan kita untuk menggagalkan pasukan Thailand daripada jarak 12 ela. Dion Cools menjadikan gol ketika menentang Bangladesh untuk gol pertama beliau di peringkat antarabangsa bersama-sama dengan pasukan negara. Hari ini caps yang ke-12 dia diletakkan selaku kapten. Dia akan melakukan tendangan yang pertama. Kampon cuba mengganggu konsentrasi Dion Cools. Pengalaman dan juga ketenangan beliau yang kita harapkan menghasilkan jaringan akan meniupkan semangat kepada rakan-rakan sepasukan dari Dion Cools. Tenang, cukup-cukup tenang untuk kedudukan 1-0 ketika ini. Okey, tenang, teknik yang baik sebelah kanan, kelajuan bola dan kita lihat dudukan gol silap membuat caturan di sebelah kiri. Ya. Dia memberikan sedikit tips mengenai spot yang ada di situ. Dan kini untuk pasukan Thailand, Pak Tompon yang akan melakukan tendangan ini. Berdepan dengan Shihan. Come on Shihan, tunjukkan ketangkasan dan juga keupayaan anda. Tetapi dia tewas. Untuk kedudukan satu sama. Juga satu teknik yang baik dilakukan oleh pemain BG Pantum ini. Betul, teknik yang baik. Jembatan terus di sebelah kiri Shian. Jangkaan salah daripada Shian sebelah kanan. Seterusnya untuk kita mengharapkan kepada Syafiq di sini sebagai penendang yang kedua. Berdepan dengan Kampon. Juga teknik yang baik dapat dihasilkan oleh Syafiq untuk menjadikan kedudukan 2-1. Ya, teknik yang baik, permulaan yang perlahan tapi ketepatan dari segi tapping di sebelah kiri tepat. Shihana kini berdepan dengan cabaran yang kedua untuk kita melihat pemain Thailand. Seterusnya adalah Supanat yang dia gagalkan 3 kali dalam open play tadi, Wee, termasuk yang ini. Ya, hampir-hampir untuk dia menggagalkan Supanat. Hampir-hampir saya memeluk kepala Anawi. Kerana jangkaan tepat di sebelah kanan sebenarnya, Ji. Kita dapat lihat sedikit patuh kelajuan bola tersebut. Apapun jangkaan di sebelah kanan untuk Shian, baik. Dia dah baca, dia dapat rebah ke sebelah kanan. So, keadaan semakin menjadi kemuruh, semakin mendebarkan.
mengharapkan kepada Matt Davis sebagai penendang ketiga yang belum ada jaringan dalam open play. Dia memilih dengan satu tendangan yang juga berkualiti ke sebelah atas, sebelah kanan penjaga gol lawan. Okey, dua gol daripada pemain kita di sebelah bawah. Matthew Davis berubah di sebelah atas kanan. Walaupun jangkaan tepat, jaga gol di sebelah kanan, tapi faktor ketinggian bola, Matthew Davis gol ketiga. Tambah dengan kelajuan Gowi. So 3-2 kedudukan ketika ini selepas 5 pemain. Krik Sadakaman, pemain pertahanan Chonburi yang akan mengambil sepakan ini. Depan dengan penjaga gol berusia 26 tahun negara yang tadinya hampir-hampir dapat menggagalkan sumpanan, kali ini untuk Shihan. Juga satu tendangan yang menarik dilakukan di situ. Tiga sama. Okey, Shihan tewas sebenarnya sebelah kiri jangkaan Shihan, tapi masuk sebelah kanan. Sekali lagi sama, teknik yang baik, kelajuan bola, ketepatan sebelah kanan. Dia yang mengambil tendangan ini mesti mempunyai jiwa yang kental. Betul. Declan Lambert tampil ke hadapan untuk mengambil sepakan yang keempat Malaysia. Pemain sebelah kiri KL City dengan penampilan yang pertamanya di peringkat antarabangsa mewakili Harimau Melaya. Gunakan kaki kanan untuk melakukan tendangan. Declan Lambert, oh, memilih yes. Rempatan tinggi. 4-3 daripada 7 orang pemain. Juga tendangan yang berkualiti. Yes, di kawasan tengah cukup berani, cukup tepat. Kerana keputusan ini pasti akan membuatkan penjaga akan mengubah sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia membuat rempatan terus ke tengah. Dan seterusnya untuk pemain Thailand nombor 7 adalah Supachok. Shihan jadi harapan kita untuk menggagalkan tendangan ini. Shihan berjaya menggagalkan Supachok. Supachok gagal, Shihan berjaya. Malaysia ada kelebihan. Bergantung kepada siapa yang akan mengambil sepakan yang kelima ini. Thank you Shihan, terima kasih Shihan. Dia tidak pergi jauh, dia tunggu di bahagian tengah. Senyuman bertukar kepada kesedihan. Kobinong, kalau tadi dia meletakkan Malaysia di depan, dia akan meletakkan Malaysia dengan kemenangan. Dan satu-satunya pemain yang berkaki kiri. Yap, yang akan mengambil sepakan ini berdepan dengan Kampon Patomakul. Persembahan man of the match sepanjang 95 minit permainan. Dan Malaysia ke final Kings Cup menerusi Kabinong. 5-4 kita menumpaskan, mengetepikan tuan rumah Thailand. Satu tendangan ke bahagian tengah dengan penjaga gol bergerak ke sebelah kiri. Wow, agak berisiko sebab ibu kiri. Betul. Kalau dilihat hampir-hampir terkena kaki pemain penjaga gol, tetapi apa boleh, curang bola tersebut di akhirnya cecah ke jaring. Dan kita dapat lihat reaksi Kim cukup baik ataupun cukup gembira dengan keputusan ini. Kita lihat ini penjaring gol kita. Yep. Dan